bird on a tree. Amir Manan. Itu lagi urus banget. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Intinya, harusnya kemarin itu sayang kau ajak, bukan si Linda, si perempuan gatalmu itu. Sayang, sabar Ki, coba mengerti Ki. Jangan Ki suka menuduh yang bukan-bukan. Linda sudah cukup banyak membantu usaha kita, dan saya tidak ada apa-apa dengan Linda. Yang lalu biar ini berlalu sayang. Toh saya sudah akui kesalahanku dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Alah sudah Mi, bilangnya 1-2 hari. Kenapa jadi 14 hari? Dasar pembohong. Sayang, lagi pula bapak juga lagi sakit. Rafli, sudah ada solusiku. Maksud apa, Dok? Nanti akan saya tugaskan para perawat terbaikku secara khusus untuk merawat bapakmu yang di rumah. Oh, begitu. Alhamdulillah, Dok. Baik. Nanti saya telepon ke lagi, Dik, karena lagi meeting kayak ini. Jadi, kamu belum bisa pulang? Ditutup bandara di sini, Pak. Masih masa PSBB di sini. Di sini tidak, Ji. Begitu nih, Pak. Kayaknya masing-masing kota itu punya kebijakannya masing-masing. Pemerintahannya, Pak, tegas sekali. Langsung tutup bandara. Jadi saya bagaimana, Mi? Sendiri mah di sini, Kodong. Tapi Bapak enggak usah khawatir. Ada Mi yang akan temani, Ki. Siapa? Bukannya pacarmu? Sudah sampai di mana, Pak, Dok? Mobil saya mogok tadi, Pak. Jadi kami harus jalan kaki ini. Tapi ini sudah masuk di halaman rumah, Pak. Ada jitu di bawah sesuai pesananku. Pokoknya beres, Pak. Saya bawakan sekaligus 2 perawat yang cantik cocok dengan kriterianya Pak Aji nih, Pak. Tapi ada jitu buat saya. Tenang saja, pasti ada. Saya akan berbuat sebaik dan semampu saya. Ini sudah di pintu rumahmu. Nah, ini yang pasti merawat Pak Aji kan? Kok tahu? Dari jauh sudah tercium bau kalepaknya. Jangan masuk dari tadi, ya tunggu aja. Kondisi Bapak Haji ini lumayan baik. Hanya butuh istirahat dan menjaga stamina agar imun Pak Haji tetap terjaga. Untuk itu, di sini saya sudah membawa perawat yang akan bertugas secara sip-sipan. Perawat ini khusus untuk menemani Pak Haji. Mereka semuanya adalah yang terbaik dan selama ini telah banyak menangani bayi-bayi yang sukses. Apa dianggap bayi saya? Maaf Pak Haji. Bagaimana dokter? Maksud saya pasien-pasien yang sukses Pak Haji. Dan Suster Nuraini, silakan bertugas dengan baik. Ya, saya pamit Pak. Terima kasih dokter. Ya, mari. Saya tolong Suster, HP saya bunyi. Halo? Halo Pak, sudah ketemu sama Suster yang merawat? Sudah ada, Mi. Mereka itu akan bergantian Pak selama 14 hari karantina merawat. Mudah-mudahan cepat selesai di masa PSBB. Biar cepat terbuka bandar, biar bisa gak cepat pulang. Lama-lama juga bagus. Apa? Supaya saya lebih sehat. Ingat Ki Pak, jaga kesehatan tak, yang Ki macam-macam. Macam-macam toh, Mi. Orang sakit bernor. Halo Pak. Hah? Matikan itu lagi. Pak Bos, itu teman tak dokter. Dokter Hadi, di spesialis apa lagi dia itu? Kenapa kak? Dokter kandungan itu. Hah? Spesialis kandungan? Tidak salah gitu Pak Bos. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana hubungan tak dengan Rati ini Pak? Pusing kak. Cemburu lagi sama Linda. Antara kesan Pak Bos. Tak pernah kita di konsen waktu meeting ki. Jangan bahas itu. Pernah mau tidur. Tapi ini. Jadi Linda ini untuk saya beri Pak Bos lah. Kenapa nasib tanya?
Kuliah Linda, kita Islam suka-suka. Rafli, dengar, nikmati mi saja kebersamaanmu sama wanita gatalmu di situ. Jamah kau harap seakan tunggu kembali. Dengar Kak Dini, kerja Kak Kurni. Saya sama Linda, tidak ada apa-apa. Kita hanya sebab serkan kerja. Jangan mi, itu lagi kau kirimkan perawat ke bapakmu. Dasar anak sama bapak sama saja. Nah kita tonji yang gak mau rawat bapak. Ah, memang kau sengaja. Sudah kau rencanakan mini semua toh. Rencana apa? Biar ini covid bagian juga dari rencanaku. Ini saya mau meeting ini. Sudah. Eh, jangan matikan Ki. Kasih bicara kadu sama perempuan gatalmu. Salahkan diriku, jatuh hati kepadamu karena ku terbiasa jalani hari denganmu. Candamu, tawamu menghadirkan rasa yang berbeda di hidupku, membuatku semakin menggila. Apa cerita sama kita? Kenapa, pernah? Pokoknya, sudah buat di tekadku. Mama kau putus dengan Rafli. Sabar, Kina. Kenapa? Jangan terlalu terburu-buru. Ambil keputusan. Pikir-pikir dulu. Coba mama pikir. Apa dia lakukan selama 14 hari di sana dengan perempuan? Baru nginep lagi di hotel. 14 hari dengan sekretarisnya di hotel? Astagfirullah. Selamanya. Keputusanku sudah bulat. Mama kau pisah sama dia. Ditinggalkan Princess Isabel, Pangeran makin sedih dan galau. Suster, suster. Sudah Pak Haji, waktunya mandi sekarang. Haji sama suster pacaran gitu ya? Apa kamu di situ? Apa suster? Haji. Haji. Saja. Iya. Selamat pagi Pak Haji, saya sudah selesai bertugas. Mohon maaf bila dalam perawatan saya banyak hal yang tidak berkenan. Selanjutnya yang akan bertugas adalah Suster Sheila. Tidak bisa kan, dua-duanya merawat saya di sini. Mari Pak Haji. Pak Haji, udahin si Kiri dulu sebentar, Dik. Ya. Pak Bos. Pusing kayak ini, Lin. Itu dokter Hadi natarik semua perawatnya untuk perbantuan COVID karena jumlah pasien COVID makin bertambah. Jadi sendiri lagi bapakku ini. Nanti coba saya telepon ibuku nah, minta tolong karena kebetulan ibuku mantan perawat, Ji. Semoga bisa, Pak Bos. Wih, bagus itu kalau begitu, Lin. Iya, Pak Bos. Ini sekarang masih sama dengan suaminya ya? Sudah lama pisah Pak Haji. Bagus itu kalau gitu. Maaf. Tidak apa-apa Pak Haji. Kami berbeda prinsip. Dan keputusan untuk berpisah itu sudah yang terbaik bagi saya dan ayahnya Linda. Berat memang kalau beda prinsip. Jadi ceritanya Duda dirawat sama janda. Wow. Nggak mana tuh, kurang saya dambakan. Ada tuh yang bisa perbaiki tempat tidur saya secara permanen. Nah gampang sih kalau kita itu Pak Haji. Mungkin kita tuh yang susah move on dari almarhum ibunya Rafli. Kalau poni sendiri, apa bisa move on dari bapaknya Linda? Pak Haji deh.
Belum Pi, ketemu jodoh yang tepat Pak Haji. Tapi kepikiran Tong Ji untuk mengakhiri status jandaku ini. Siap mi tempat tidur tak? Sudah. Saya kepikiran Rapli. Ayo saja segera kembali. Itu istrinya nanti, dia bisa rawat saya untuk sisa hidup saya. Sayang sekali, si Rapli sudah putus dengan tunangannya. Ya, salah itu Pak Haji. Orang kayak Rapli, gampang dicari gantinya. Tapi saya mau kali ini, dia tidak salah pilih lagi. Dinda itu anakmu sudah lama jadi sekretarisnya, Rapli. Maksud? Pak Haji. Saya akan putuskan yang terbaik untuk Rapli. Ya, cita-citanya untuk saya terwujud. Halo Pak. Alhamdulillah sehat-sehat aja ya. Halo Ibu. Malam ini sengaja saya undang makan ke orang lain. Kami sudah sepakat untuk menjodohkan Rapli dan anak saya, Linda. Aduh. Bukan Tom lagi saya kawin. Aduh. Tabek. Mau ke mana Bu? Lihat ke ini Bu ya. Jaga jarak orang. Lagi ini calon ke Bu ada di sampingku. Iya. Cari kita tempat lain Bu. Iya. Mana ini yang mau menikah? Tabe Pak Ustaz, itu di depan entah eh. Oh, saya kira bapaknya. Ayo kita mulai. Saya nikahkan engkau dengan Linda binti Sulaiman dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya sekretarisku Linda. Salah. Saya nikahkan engkau dengan Linda binti Sulaiman dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Linda bin Sulaiman. Salah, binti. Saya nikahkan engkau dengan Linda binti Sulaiman dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Linda binti Sulaiman dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Sah Pak Ustaz, sah. Bagaimana yang lain? Sah. Alhamdulillah. Resmi mah jadi suaminya, istrinya. Mama kan begitu dapatku dia menikah. 7 tahun mama sama-sama dia. Kita enak Ji. Ada Ji berundung ta. Itu rezekinya mi mama. Pasangan pertama sudah selesai mi menikah. Siapa giliran berikutnya? Oke, silakan. Saya nikahkan engkau dengan Saila binti Mahmud dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Pita binti Amran dengan mahar seperangkat alat sholat bayar tunai. Sah. Bisa bikin malam selanjutnya. Selanjutnya Ustaz. Bisa langsung nikah Bu. Kita langsung kasih nikah di Rita Pak Ustaz. Saya terima nikahnya Ibu Wani binti Gafa dengan bandara sudah dibuka kembali. Saya juga sudah pesan penerbangan untuk kita sebentar malam.